Ya, memang kalau kampanye itu kan eksplisit ya. Misalnya ya, apa identitas sebagai peserta, kemudian nanti ada himbauan untuk memilih atau mungkin ada atribut-atribut yang berkenaan dengan dia sebagai kontestan. Nah, ini kan belum. Makanya kemudian orang bisa multitafsir terkait dengan pesan ini, apakah misalnya posisi pesannya sebagai presiden dan menteri atau menang bersamanya itu diartikan sebagai endorsement Pak Jokowi pada Capres 2024. Semua orang bisa berkelit tuh di jadi pesannya itu sengaja memang strateginya dibikin polisemi ya, dibikin maknanya itu bisa banyak gitu ya. Dengan Bang Baim ya, ini juga bagi pemasang itu tentu dia tahu persis kalau kemudian eksplisit menyebut capres tentu akan bukan hanya berkonsekuensi pada naiknya elektabilitas tapi justru bisa backfire gitu ya. Tapi Kang Gun-Gun, kalau Anda melihat maknanya apa? Karena ini menarik ya, fotonya tuh candid, tidak menghadap kamera seperti baliho kampanye pada umumnya. Terus ada tulisan, menang bersama untuk Indonesia Raya. Ya itu dia, baik foto maupun kalimatnya itu kan punya intensi sebenarnya untuk memengaruhi lingkungan politik ya, tetapi dengan cara yang dibikin multitafsir ya, seolah-olah misalnya ya, ini kan posisi Pak Jokowi dan Pak Prabowo misalnya punya kedekatan, hubungan begitu, dan orang bisa menafsir ya, apakah bisa sebagai presiden dan menteri atau sebagai capres 2024 Pak Prabowo-nya. Nah, ini kalau dijangkau oleh aturan ya, misalnya aturan KPU ini tidak akan bisa terkena apa namanya aturan kampanye nih ya.